Hello, hello my friend. Welcome to YouTube my channel Mom Jessica Kurnia. Jumpa lagi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Saat ini saya jalan-jalan ini di Waduk Cengklik Park. Waduk Cengklik ini tepatnya di Kabupaten Boyolali. Nah, ini sebetulnya tempat wisata yang bagus ini. Waduk Cengklik Park. Sayang sekali masih ditutup. Nah, di sini tempatnya ini. Masih ditutup. Ini bagus sekali ini. Di dalamnya ada vihara, ada candi. Bagus sekali sebetulnya. Objek wisata di daerah Kabupaten Boyolali. Nah, ini Waduk Cengklik Park tutup sampai dengan tanggal 28 Juni 2001. Tuh kan, dalamnya bagus sebetulnya. Tiket masuknya kemarin 30.000. Nah, ini tempatnya. Ini ramai sekali ini kalau sudah buka. Ini tempatnya di dekat bandara. Bandara Adi Sumarmo. Dekat sekali ini sama bandara. Masih tutup sayangnya. Kita tidak bisa masuk. Tidak bisa melihat yang ada di dalam. Cuma dari luar saja. Nanti kita nyebrang ke seberang jalan itu. Nah, seberang jalan itu ada warung-warung. Nah, itu depannya itu waduknya. Waduk cengkliknya di depan ini. Yuk, kita ke sana yuk. Luas sekali. Tempatnya juga asri sebetulnya. Yang di sebelah sini banyak tempat-tempat duduk. Kita kalau mau santai di sini, mau makan-makan di sini, menghadap ke Waduk Cengklik. Nah, itu ada dua perahu itu. Ada dua perahu. Nangkap ikan itu ya, kayaknya. Dia sudah pasang jala. Nah, ini tinggal ngambil ini. Jalannya mau diambil. Banyak sekali tanaman eceng gondok.
Itu masnya mancing itu yang di dekat perahu itu. Ada yang mancing. Ini perahunya ini. Oh, sudah sampai sana itu. Luas sekali sebetulnya ini. Ini kalau airnya pas naik, bagus sekali ini. Oh, ini jaraknya dari jalan. Airnya masih sedikit nih. Nah, kalau airnya pas penuh, indah sekali. Oh, berpisah itu. Perahunya berpisah. Nah, itu juga ada lagi tuh perahu tuh. Itu perahu yang pakai motor ya. Kalau ini perahunya pakai getek. Nggak ada mesinnya. Gunungnya kelihatan itu, Gunung Lawu. Oh, sudah berhenti itu. Yang mau ambil jala. Jala yang sudah dipasang itu diambil. Tinggal dapat ikan apa enggak. Tapi kelihatannya banyak ikannya ini di sini. Tadi di sini aja udah bunyi. Ikannya banyak sekali. Oh, mancing. Mancing dengan dua kail ini. Melihat keindahan Waduk Tengklik. Adik mama apa itu? Roti. Roti.
Indah sekali. Juga ada perahu di situ. Nah, juga ada perahu. Luas. Tempatnya luas sekali sebetulnya ini. Ini ada udang. Udang yang sudah digoreng ini. Nah, kalau ini ikan wader. Juga sudah matang. Semuanya hasil dari waduk Cengklik ini. Ah, ini masih anget ini. Gorengan. Pisang godok. Ini kita ambil gorengan ini. Nah, ini udang. Ini apa? Ini wader ya, Bu, ya? Ini wader. Hasil dari waduk Cengklik ini. Udang sama wader ini. Promo dah, promo. Nah, di sini biasanya kalau pas hari libur ya, pas hari Minggu gitu buat duduk-duduk. Soalnya di bawahnya situ ada warung makan. Nah, kita duduk-duduk di sini. Langsung lihat ke arah waduk Cengklik. Ini semua tempat duduk ini di pinggir-pinggirnya. Warung makannya di bawah-bawah gitu biasanya. Jalannya juga di bawah. Ah, asik ini. Tegan. Ini yang sudah dikasih tikar karena warungnya buka. Kalau yang tadi warungnya tutup, jadi nggak ada tikar-tikarnya. Kalau di sini warung itu buka, kelihatan ya warungnya ya. Nah, itu buka. Dan naiknya dari sini ke warungnya yang buka. Nah, kita langsung melihat pemandangan dari sini. Nah, ini tikar-tikar semua ini. Tadi jatuh. Oh, belum kembali itu yang tadi, yang ambil jala itu. Masih di sana itu. Sekali, teman. Itu warungnya buka. Nah, inilah waduk Cengklik.
Terima kasih. Teman-teman sahabat Mom Jessica Kurnia yang sudah mengikuti tayangan ini dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu.